Selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan, Pakatan Harapan Kuchar Kacir. Tun Dr. Mahathir, hari ini saya melihat menjadi seorang Perdana Menteri yang sudah tidak bertanggungjawab langsung. Seorang manusia yang bertanggungjawab, dia harus membersihkan rumahnya, dia harus bersihkan patinya. Tapi apa berlaku adalah Pakatan Harapan adalah menjadi satu contoh untuk semua parti-parti di negara ini, supaya mereka ini boleh menjalankan kegiatan-kegiatan maksiat dengan berleluasa. Ini yang berlaku hari ini, tuan-tuan dan puan-puan. Tun Dr. Mahathir, Perdana Menteri Malaysia yang ketujuh, hanya kerana menunggu untuk menjadi Perdana Menteri, bakal Perdana Menteri yang sudah 5 kali jadi bakal Perdana Menteri, Anwar Ibrahim, terpaksa. Tak tahulah Anwar sendiri terlibat atau tidak, tetapi secara langsungnya beliau punya jentera politik telah melibatkan diri dalam mengedarkan pita video semburit. Semburit, apabila seorang ditahan bermakna polis tidak akan tahan tanpa apa-apa bukti. Jadi, Anwar dan jentera politiknya secara langsung terlibat, directly involved dalam mengedar. Tetapi yang lebih pahitnya adalah apabila seorang menteri dikaitkan dengan video semburit, tiba-tiba Mahathir katakan, oh itu Azmin Ali, video ini bukan bahaya, video ini bukan masalahnya orang yang mengedar. Tun Dr. Mahathir, hari itu apabila Anwar meliwat, orang pertama yang ditangkap adalah Anwar. Orang yang dicharge adalah Anwar. Bila kamu tidak ada bukti, kamu tahan dia bawa ISA. You went all out. Tapi kamu hari ini mendiamkan diri, sengaja mengelak-elak hanya kerana anak angkat kesayangan kamu. Lebih kurang anaklah tu. Sebab itu anak angkat tu, macam saya pun ada cucu angkat, anak angkat ada. Jadi, anak angkat kesayangan kamu ini terlibat secara langsung, directly involved. Bukan saja rakyat tuduh. Bukan saja Dato' Lokman dapatkan bukti. Bukan saja Jamal Yunus katakan. Tapi saya sendiri katakan di sini bahawa orang yang dalam video itu adalah Azmin Ali. Tun Dr. Mahathir sedarlah bahawa Azmin Ali adalah orang yang terlibat secara langsung dalam video itu. Azmin Ali dan Hazid. Kalau Hazid ditangkap, seharusnya Azmin Ali juga ditangkap. Tapi kenapa Tun Dr. Mahathir mendiamkan diri? Hari itu Anwar ditangkap. Anwar tidak diliwatlah. Anwar ditangkap, dicharge kerana meliwat. Ini kes semburit. Hari ini, Azmin Ali terlibat dalam kes semburit. Apa berlaku? Tun Dr. Mahathir, be a gentleman, politician. Be someone who is righteous. Perdana Menteri adalah orang yang mesti menunjukkan satu teladan yang baik. Jadi Tun Dr. Mahathir, buat kerja. Panggil IGP tahan. Tak payah minta IGP pergi buat laporan polis. IGP, you are the peacekeeper, you are the man who is not a qualified judge, but you are a judge. You know, you're equivalent. Because your job, when you instruct your officers to arrest somebody, you're equivalent to a judge. So why? Why you need to lodge a police report? You guys are going cuckoo, man. Okay? Terima kasih. Rakyat Malaysia, buktikan bahawa kita rakyat yang prihatin. Buang Pakatan Harapan. Get them to go. Ni, pastikan mereka hanya sepenggal. Okay, terima kasih.